Kementerian Kesihatan menegaskan untuk tidak mengguna pakai mana-mana vaksin COVID-19 selagi tidak berdaftar dengan National Pharmaceutical Regulatory Agency ataupun NPRA. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, tindakan itu bagi memastikan ujian klinikal tahap akhir terhadap semua vaksin itu benar-benar selamat digunakan selain berkesan untuk merawat COVID-19. Semua itu, Dr. Nur Hisham berkata kerajaan akan mengambil pendekatan tunggu dan lihat data klinikal sebelum keputusan pembelian dibuat. Sebelum ini, media melaporkan sebuah syarikat farmasutikal Pfizer mendakwa vaksin COVID-19 semakin hampir untuk mohon kelulusan daripada kerajaan Amerika Syarikat bagi membenarkan penggunaan yang dijangka pada bulan depan. Ia selepas hasil keputusan percubaan klinikal peringkat akhir yang dibangunkan bersama syarikat BioNTech dari Jerman menunjukkan lebih 90% keberkesanan suntikan vaksin itu selepas dos yang kedua. Setakat ini, 10 company ataupun 12 company yang telah jalankan clinical trial ni atau fasa 3 clinical trial, data tu tak diterbitkan lagi. Jadi kita menunggu data tu sebelum kita boleh pertimbangkan untuk sama ada kita nak beli vaksin tersebut. Jadi sekarang ni dalam COVID dan sebagainya, itulah cara pembelian. Sama ada kita boleh daftar sebelum kita beli vaksin tersebut, kita pastikan dia selamat dan juga dia berkesan. Dan apabila selamat dan berkesan, baru boleh didaftarkan. Setakat ini, vaksin pun tak didaftarkan di FDA, di US dan juga tak didaftarkan di Malaysia. Jadi mungkin ada perbincangan untuk perolehan dan sebagainya, tetapi dia mesti melalui keberkesanan dan keselamatan vaksin tersebut.